Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين معاشر المسلمات Al-Hadirin wal-Hadirat Al-Mushahidin wal-Mushahidat Dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kipas? Tidak bisa kesini? Suaranya agak jauhin ya. Kecilin enggak apa-apa juga. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sudah teramat banyak melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dua ayat di dalam Al-Qur'an. Dan kedua ayat itu bunyinya sama, ujungnya yang berbeda. Menunjukkan bahwasanya apa yang Allah sebutkan dalam dua ayat ini adalah hal yang sepantasnya untuk kita perhatikan, sepantasnya untuk kita renungi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi dzalika laayatin liulil albab. Sesungguhnya ayat-ayat Allah itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Orang yang memiliki akal sehat itu yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ataakum min kulli ma sa'altumu. Di dalam surat Ibrahim ayat ke 34 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah telah memberikan kepada kalian semua yang kalian minta. Wa in ta'uddu, kalau kalian ta'ud, mencoba menghitung ni'matallah, nikmat Allah la tuhsuha, maka kalian tak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia yang bernama manusia adalah makhluk yang zalum, suka berbuat zalim, suka tidak adil, suka tidak mensyukuri nikmat, kafar, dan banyak mengingkari dan mengkufuri. Poin penting dalam ayat ini, wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalau kalian berusaha untuk menghitung itu, kalian tak akan mampu.
Dalam ayat yang lain sama di dalam surat An-Nahl, dalam surat An-Nahl ayat ke-18 Allah langsung berfirman, wa in ta'uddu, kalau kalian menghitung nikmat Allah la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dua ayat. Jadi tentang bahwasanya manusia apabila ingin menghitung nikmat Allah tidak akan bisa, itu ada dalam dua ayat. Pertama tadi surat Ibrahim ya, ayat 34 tadi, dan sekarang ayat An-Nahl ayat ke-18. Kalau kalian berusaha menghitung nikmat Allah, memperkirakan nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tak akan mampu menghitungnya. Tak ada satupun di antara kita yang mampu menghitung nikmat Allah. Alat canggih apapun yang kita gunakan untuk menghitung nikmat Allah tak akan mampu. Yang jadi permasalahan terutama kaum Hawa, para wanita, ummahat, wal akhwat, yang jadi permasalahan adalah ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, nikmat Allah itu tak terhitung, nikmat Allah tak terhingga, kenapa kita atau sebagian kita tak merasakan nikmat itu? Kenapa? Allah katakan banyak, kita merasa enggak ada. Kita merasa tak terlihat. Dan hal ini adalah sebuah realita. Bapak, ibu-ibu, kalau kita lihat kebanyakan berita-berita nasional yang berbicara tentang tindakan kriminal apapun yang terjadi, mayoritas itu disebabkan apa? Apa penyebabnya? Kebanyakan perbuatan kriminal itu timbul, mayoritas penyebabnya apa? Ekonomi. Itu kebanyakan pencurian, pembunuhan, kebanyakan itu korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dari para pegawai negeri sipil, korupsi mereka. Lihat, hampir setiap hari isi berita nasional saat ini adalah ujung-ujungnya ekonomi. Berarti apa? Permasalahan ekonomi ternyata masih menjadi isu hangat yang tersebar. Sebuah permasalahan yang besar. Kalau kita lihat dua ayat ini dengan realita tadi, maka akan terjadi kontradiksi. Kenapa bisa terjadi kontradiksi? Allah mengatakan nikmat Allah banyak, manusia tak merasakan, sehingga butuh mencuri, sehingga butuh membegal. Subhanallah. Ya. Semoga begal di permukaan bumi ini, terlebih khusus di daerah Musi Rawas ini, segera bertaubat kepada Allah dan kembali ke jalannya. Amin ya rabbal alamin. Masih ada begal sini, Pak? Masih ada, Pak? Masih ada. Mana banyak dengan dulu dan sekarang? Bapak anggota polisi kan? Mana yang banyak dulu sama sekarang? Banyak sekarang. Subhanallah. Apa penyebab mereka membegal? Ekonomi. Padahal Allah mengatakan nikmat Allah kepada dirinya itu banyak.
Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Quran dalam dua ayat, nikmat Allah itu banyak. Di manakah nikmat itu wahai para pembegal? Allah katakan nikmat Allah itu banyak. Mana nikmat itu wahai pembegal? Kenapa engkau harus membegal orang? Kenapa engkau harus mencuri? Mana nikmat itu? Ada apa dengan dirimu ketika Allah mengatakan dalam dua ayat, ayatnya sama. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tak akan mampu menghitungnya. Kenapa juga harus membegal? Artinya di sini ada yang salah. Apa yang salah? Apa yang keliru? Yang salah dan keliru adalah manusia, terutama terlebih khusus para pelaku tindakan kriminal yang bersumber dari masalah ekonomi, itu disebabkan tak pandai melihat nikmat Allah pada dirinya. Subhanallah, para pembegal itu Pak, berapa umur mayoritas umurnya itu berapa Pak? Umur para pelaku pembegal itu yang pernah ditangkap, ditangani itu biasanya umur-umur berapa sih? 25 sampai umur 35 itu mayoritas. Subhanallah, 25 tahun bisa makan, bisa minum, bisa hidup, bisa tinggal. Bukankah itu nikmat? Bukankah itu nikmat dari Allah? 25 tahun loh. Bahkan yang tadi disebutkan 35 tahun. Bukankah 35 tahun dia hidup itu penuh dengan kenikmatan? Dia bisa makan, dia bisa minum. Kenapa harus membegal? Karena dia tak pandai melihat nikmat Allah. Maka permasalahan kita adalah pandailah melihat rahmat dan nikmat Allah yang teramat banyak pada diri kita. Renungi setiap apa yang ada pada diri kita, pada tubuh kita. Ibu-ibu yang di belakang, kalau dikasih pertanyaan nih, mau gak kira-kira, mau gak kira-kira kepalanya, rambutnya dibotak, tapi nanti setelah itu dikasih emas 5 kilo, mau gak? Ah, ada gak ibu-ibu yang mau? Kepalanya digundul, tapi nanti dikasih emas 5 kilo, mau gak? Ada yang mau? Kalau ada yang mau, kita coba tawarkan ke para pengusaha emas. Kenapa enggak mau? Kan cuma rambut. Rambut itu mahal, rambut itu berharga, rambut itu perhiasan. Kalau kita melihat rambut lebih mahal daripada emas, kita tidak akan pernah berharap mendapatkan emas 5 kilo. Kalau kita pandai melihat rahmat dan nikmat Allah, kita enggak berharap emas 5 kilo kalau kita sudah punya rambut yang lebih harganya daripada emas 5 kilo. Maka pandailah melihat rahmat dan nikmat Allah agar kita pandai bersyukur dan kita tidak banyak mengeluh. Permasalahan ekonomi muncul dikarenakan tak pandai melihat rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala. Masyarul muslimin wa muslimat rahimani rahimakumullah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan membahas tema tentang sifat wanita idaman yang kita jadikan sumber rujukan pada kesempatan sore hari ini adalah sebuah risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, salah satu dosen dan guru besar di Universitas Islam Madinah dan juga pengajar di Masjid Nabawi. Dia mempunyai sebuah kitab yang berjudul As-Sifatu Az-Zawjah As-Salihah, sifat-sifat wanita salihah. Dan dalil yang pertama kali yang beliau bawakan adalah surat An-Nisa.
silakan ya ibu-ibu tulis. Ini ayat sangat penting. Hampir semua permasalahan wanita solehah itu berawal dari bersumber dari ayat ini. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat ke 34. An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, yang bawa HP silakan buka Al-Qur'an ya, Android-nya, atau yang punya mushaf silakan buka mushaf surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ar-rijal, laki-laki itu adalah qawwam. Mereka adalah pemimpin. Mereka adalah orang yang menopang kehidupan para wanita. Bima faddalallah, dengan sebab Allah telah mengkaruniakan ba'dahum ala ba'd, sebagian mereka di atas yang lainnya. Wa bima, dan juga disebabkan anfaqu min amwalihim, apa yang telah mereka infakkan dari harta mereka untuk para wanita. Ya, sehingga dalam ayat ini yang kewajiban untuk memberi nafkah adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Namun bukan bagian ayat ini yang jadi pembicaraan kita, namun potongan setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fassalihatu," dan wanita-wanita salihah. Ya, wanita-wanita salihah, salihah. Ini sifatnya. Qanitatun, dan wanita yang qanitah, qanitah. Ya, kalau ada anak namanya qanitah, qanita. Qanitah itu artinya wanita yang taat. Ya, jadi kalau punya anak, memberikan nama anak qanitah, harapannya agar dia jadi anak yang taat kepada Allah. Qanitatun, dan wanita-wanita yang taat kepada Allah. Salihah, wanita yang salihah, qanitah, dan taat kepada Allah. Hafizatun, dan wanita-wanita yang menjaga, yang suka menjaga. Menjaga apa yang dia jaga? Segalanya. Harta suaminya, kehormatan dirinya, rahasia ranjangnya, dia jaga. Lil ghaibi, tak kala suaminya tidak ada di rumah. Bima hafizallah, dengan apa yang Allah jaga. Artinya istri bisa menjaga semuanya itu karena Allah yang membantunya untuk menjaganya. Secerdas apapun istri, seteliti apapun istri, kalau Allah tidak membantunya untuk membantu dirinya untuk menjaga itu semuanya, maka tak akan mampu. Baik. Ya, ini potongan ayatnya. Jadi kita ambil potongan ayat, fasholihah qanitah hafizatul lil ghaib bima hafizallah. Kemudian kita baca kan ya risalah Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau mengatakan, fadallana hadha an-nasul karim mubarak anna zawjata salihah hiya man jumi'at baina sifatain. Ya, ditunjukkan dengan dalil ini, kata beliau, ya, ditunjukkan oleh dalil yang nas ini, menunjukkan bahwasanya wanita yang salihah itu dikumpulkan padanya dua sifat. Ya, perhatikan. Wanita yang ingin menjadi wanita salihah, kumpulkan pada dirimu wahai wanita, wahai kaum muslimah, wahai ummahat, kumpulkan kepadamu dua sifat. As-sifatul ula, sifat yang pertama, tata'allaku bisilatiha birabbiha. Sifat yang pertama adalah hubungan wanita dengan Rabb-nya. Hubungan wanita dengan Rabb-nya. Hubungan artinya kalau dalam bahasa kita ya terkenal dengan hablum minallah. Kan ada hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah, ini yang pertama. Harus dia perbaiki. Nanti kita sebutkan ya apa yang disebutkan Syekh di sini. Wasifatus tsaniyah, dan sifat yang kedua, tata'allaku bisillatiha,
berkaitan berhubungan dengan hubungan dia. Yang kedua yaitu hubungan dia biba'liha ai zaujiha. Yang kedua hubungan dia dengan suaminya. Ya. Poin penting ini tolong dicamkan baik-baik kepada diri kita kaum muslimah. Para ibu-ibu. Jadi sifat wanita salehah itu dua saja. Hablum minallah baiki, kemudian hablum bukan minannas, minazauj, dari ya hubungan dia dengan suami. Ya. Jadi yang harus diperhatikan oleh seorang istri, perbaiki hubungan dengan Allah, habis itu perbaiki hubungan dia dengan siapa? Dengan suami, bukan baik, malah baik dengan tetangga, dengan suami masem. Ini kan keliru sekali seperti itu. Ya, kalau datang teman-temannya ya dari kalangan ibu-ibu arisan, wah wajahnya subhanallah. Tapi sama suaminya cemberut. Ya, banyak terlalu banyak ngeluh. Nanti kan disebutkan sini. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh seorang wanita. Hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan suami. Namun sebelum kita masuk ke tema ini, ada sebuah ini sampai jam berapa kita nih? Ah, panitia? Sampai jam berapa? 5:10. Jam 5. Cepatnya jam 5. Oh gitu. Baik. Yang pertama untuk diketahui ya oleh para istri, para wanita, ketahuilah apabila kita melihat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wanita itu sebenarnya, wahai anda, wahai wanita, wahai muslimah, itu ada ya, anda adalah jenis makhluk Allah yang paling cepat bisa masuk surga dan di satu sisi bisa paling cepat masuk neraka. Itu kenyataannya. Wanita bisa dia paling cepat masuk surga, Pak. Di sisi lain, dia makhluk Allah yang paling cepat masuk neraka. Nah, yang merasa wanita muslimah dan benar-benar ingin menjadi muslimah, jadilah wanita kelompok yang paling cepat masuk surga. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya, dalam hadisnya, dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Uritun nar, ditampakkan kepadaku neraka, fa idza aktsaru ahliha nisa." Ternyata ketika neraka ditampakkan kepadaku, yang paling banyak penduduknya siapa? Jawab paling banyak penduduknya. Wah, kompak. Ya. Jadi sudah, kalau sudah kompak kayak gitu berarti sudah ada kesadaran, oh, ternyata jenis diriku ini berbahaya. Berarti bagus ada kesadaran. Yang enggak bagus itu apa? Cari pembenaran malah nyalahinnya ke laki. Loh, enggak ada dalilnya Nabi mengatakan paling banyak di neraka itu wanita yang paling banyak, laki-laki yang paling banyak kata Nabi. Ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari, Pak, ibu-ibu. Ya, dari Abdullah bin Abbas, ya. Maka Nabi mengatakan, aku ditampakkan kepadaku neraka dan paling banyak penduduknya wanita. Yakfurna, kebanyakan mereka itu kufur. Qil, dikatakan kepada beliau, ayakfurna billah, wahai Rasulullah, apakah karena mereka kufur kepada Allah, apakah hablum minallahnya itu buruk? Apakah hablum minallahnya itu yang cacat? Qal, Nabi mengatakan,
yakfurnal ashir. Ternyata yang menyebabkan wanita banyak menjadi penduduk neraka kufur kepada ashir. Ashir maksudnya zauj, suami. Wa yakfurnal ihsan, dan wanita itu sering mengkufuri kebaikan. Yang pertama mengkufuri suaminya, yang kedua mengkufuri kebaikan. Kebaikan ini bisa kebaikan dari suami atau kebaikan dari orang lain. Akan tetapi kalau yang pertama itu benar murni mengkufuri, mengingkari suaminya. Makanya tadi kita sebutkan, ketika seorang wanita dia tidak benar-benar mentaati suaminya, berbakti kepada suaminya, sangat gampang masuk neraka. Itu realitanya. Tapi kalau seumpamanya dia taat kepada suaminya, berbakti kepadanya, masak untuknya, menyapu untuknya, mencuci baju untuknya. Jadi gini, sebagaimana kita ketahui, apabila seorang istri itu meniatkan di dalam dirinya semua yang dia kerjakan itu bernilai ibadah, dia jadi manusia paling cepat masuk surga. Bagaimana tidak dia bangun pagi-pagi sudah bernilai pahala untuk suaminya. Dia buatkan kopi untuk suaminya sudah bernilai pahala untuknya. Dia buatkan sarapan untuk suaminya sudah bernilai pahala. Dia cucikan baju suaminya sudah. Jadi ada puluhan bahkan ratusan pahala yang bisa didapatkan seorang istri dalam sehari. Bagaimana mungkin dia enggak cepat masuk surga, Pak? Ya, cepat sekali masuk surga wanita itu. Kalau ini yang dia kerjakan. Di satu sisi, kalau seumpamanya dia tinggalkan semua bakti itu, tak mau dia taat kepada suaminya, dia telantarkan suaminya, dia tak peduli dengan makan suaminya, dia tak peduli dengan baju suaminya, dia tak peduli dengan anak-anaknya, subhanallah, cepat sekali jadi penduduk neraka, na'udzubillah. Maka yang tadi saya bilang, ibu-ibu, Anda itu jenis wanita, jenis makhluk Allah paling cepat masuk surga. Di satu sisi paling cepat masuk neraka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna, ila ihdahunna dahra." Kalau seandainya kalian berbuat baik kepada salah satu mereka wanita, dahra sepanjang masa. Ya. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang sudah ya usia pernikahannya sudah 30 tahun, 40 tahun, atau bahkan sudah 50 tahun usia pernikahannya, dan suaminya berbuat baik kepadanya, seumpamanya summa ra'at minka syai'an, kemudian apabila salah satu di antara mereka melihat sesuatu pada dirimu, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak masuk di hatinya, sesuatu yang masih bisa sebenarnya dikompromikan, masih bisa dibicarakan, akan tetapi wanita ini langsung enggak suka, Pak. Langsung enggak setuju dengan perbuatan suaminya. Padahal pernikahan yang 40 dan 50 tahun tadi baik semuanya. Kalau dalam istilah kita ya, di Sumatera, di Jambi, gulai satu periuk hancur dengan satu tetes minyak tanah. Di sini apa istilahnya? Ada istilah kayak gitu. Punya istilah juga di sini. Bertahun-tahun hidup bersama dengan penuh kebaikan, dengan penuh ya. Suaminya benar-benar memperhatikannya, suaminya benar-benar baik kepadanya. Kemudian kata Nabi, kalau engkau sekali saja wahai suami, engkau berbuat sesuatu yang sebenarnya suatu sepele, suatu yang masih bisa ditoleransi, sesuatu yang masih bisa diajak musyawarah bersama, dia lihat itu ada pada dirimu, apa yang dikatakan wanita ini, ma ra'aitu minka khairun qat, na'udzubillah min dzalik, wahai suamiku, aku enggak pernah melihat engkau tuh baik deh, kita udah 30 tahun engkau tuh selalu buruk semuanya. Subhanallah. Dengan ucapan itulah yang membuat dia cepat masuk neraka, na'udzubillah min dzalik.
Ini hadis Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini hadis Nabi. Sebuah kebenaran ilahi. Sebuah wahyu yang pasti benar dan tak akan keliru. Kalau Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah dan Rasulnya salah, keliru, itu bukan Allah namanya. Dan itu bukan Rasul namanya. Allah itu enggak pernah salah, enggak pernah keliru. Yang salah dan keliru makhluknya Allah. Allahnya mana mungkin salah. Nabi SAW kalau menyampaikan agama mana mungkin salah. Maka apa yang beliau sebutkan ini pasti terjadi di zaman sekarang. Karena memang itu kebenarannya. Nah, maka ketahuilah, ya, jauhilah sifat ini. Wahai wanita muslimah, yang pertama, kufur kepada suami. Yang kedua, mengkufuri kebaikan suami. Ustaz, suami saya itu yang jahat sama saya, Ustaz. Ya, enggak taat apa? Enggak berbuat baik kepada saya, Ustaz. Bagaimana menghadapi seperti ini, Ustaz? Dia yang enggak berbuat baik kepada saya dan bla bla bla. Maka kita katakan, wahai wanita muslimah, kita di dunia ini, di dalam beragama, kita masing-masing, dan di akhirat kita masing-masing, sebagaimana kita di kuburan masing-masing. Jadi apa? Tunaikan hak suami itu, hak-haknya tunaikan, berbuat baik kepadanya. Adapun hak dirimu wahai wanita, ketika suamimu tak memberikan hak itu, minta kepada Allah. Yang penting engkau tidak, agamamu selamat. Yang penting engkau berumah tangga selamat dengannya. Selamat dari murka Allah, selamat dari siksa Allah, selamat dari wanita-wanita yang suka mengkufuri suami. Kita beragama sendiri-sendiri loh. Ya. Jangan anggap, ya, Ustaz, ya, kalau saya tidak maulah ini berbuat baik kepada suami itu, karena suami itu tidak baik. Kalau dia baik, mau saya baik. Ya Allah, kita di akhirat nanti sendiri, kita di kuburan sendiri, tidak ada kita dipertanyakan. Ya, yang dipertanyakan di kuburan apa? Man rabbuk, wa ma dinuk, wa ma nabiyuk. Itu yang ditanya. Tidak ada wa ma zaujuk, siapa suamimu? Mana ada ditanya di akhirat? Mana tahu menahu suami itu nanti kita ketika kita di kuburan. Sehingga apa? Yang penting tunaikan haknya. Sampaikan, berbuat baik kepadanya. Dia tidak berbuat baik kepada kita, dia tanggung di akhirat, kita minta kepada Allah. Selesai urusan. Ya, maka jauhilah sifat mengkufuri suami walaupun suami itu ya kurang berbuat baik kepada kita. Beliau mengatakan, kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, adapun hubungan dia dengan Rabb-nya, ya, al-kunut, al-qanitah, al-qanitat tadi maknanya adalah dawam ala ta'atillah. Yaitu yang pertama, sifat wanita yang berhubungan dia dengan Rabb-nya adalah al-mudawamah ala ta'atillah, senantiasa taat kepada Allah. Wal muhafadzatu ala ibadatillah, dan menjaga ibadah-ibadah kepada Allah. Ya, jadi seorang istri harus jaga ibadahnya. Wal iltizam bi ta'atillah, dan konsisten di atas ketaatan kepada Allah. Wal inayatu bi faraidil Islam wal wajibatiddin, dan wanita juga harus memperhatikan kewajiban-kewajiban Islam dan kewajiban-kewajiban agama. Ya, diperhatikan sholatnya dan puasanya dan yang lainnya. Ya, fakullu dzalika dakhilun tahta qaulihi subhanahu wa ta'ala, dan semuanya ini masuk ke dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, qanitatun. Ya, qanitat, wanita yang taat. Dari sisi yang kedua, kata beliau, hafizatun, yaitu hafizatu li haqqi zaujiha,
yaitu dia menjaga hak-hak suaminya. Ini kita sebutkan tadi, kalau suamimu tidak berbuat baik kepada dirimu, engkau berbuat baik kepadanya, engkau akan diganjar surga insyaallah. Fil ghaib, dan menjaga hak-hak suami itu ketika dia enggak ada, jaga ya, jangan termasuk menjaga ibu-ibu di zaman sekarang, termasuk menjaga suami ketika suami itu tidak ada, menjaga untuk tidak bergentayangan di dunia maya. Ya, hati-hati ibu-ibu, dikit-dikit selfie. Ya, jangan lakukan itu wahai saudara, wahai saudariku. Engkau muslimah, muslimah itu menjaga dirinya baik di dunia nyata dan dunia maya. Jangan umbar auratmu di mana-mana. Karena ketika engkau umbar auratmu di media sosial, engkau tidak pernah tahu, bisa jadi nanti suatu saat 10, 20, 30 tahun akan ada orang-orang yang menyimpan dendam kepadamu dan akan mempeletmu, naudzubillah. Akan mengguna-guna dirimu dengan foto yang engkau sebar di media sosial. Maka nasihat saya secara pribadi kepada ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ya sore hari ini, hapus segera semua foto-foto Anda di media sosial sebelum foto itu di-download dan dicetak. Habis itu foto itu akan dijadikan santet, naudzubillah, dipelet, sehingga apa, rumah tangga dirimu berantakan, naudzubillah. Segera tinggalkan dunia maya, fokus kepada dunia nyata bersama suamimu. Dari sisi yang lain tadi, harus menjaga hak-hak suaminya ya. Kemudian kita sebutkan yang lainnya. Jadi yang pertama, wanita jaga sholatnya, jaga ibadah wajibnya, dan dia jaga ya hak-hak suaminya. Coba lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani ya, dari hadis Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza salatil mar'atu khamsaha, apabila wanita itu melaksanakan salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Ya, ibu-ibu, salat 5 waktu ya. Ya, jangan salat 1 waktu. Apa satu waktu itu? Maghrib. Ya, di sini Nabi mengatakan apabila wanita sholat 5 waktu, bukan wahdaha. Kalau wahdaha satu waktu, di sini 5 waktu. Jadi ya jangan tinggalkan sholat 5 waktunya. Wa shomat syahraha, dan dia berpuasa pada bulan Ramadan. Full. Kalau enggak full ada halangan, dia qada. Wa hasanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya. Artinya menjaga kehormatan dirinya. Ya, menjaga kehormatan diri itu juga bukan hanya tidak berbuat zina. Di antara menjaga kehormatan diri, tidak menebar wajahnya di media sosial itu termasuk. Kan ketika ditebar wajahnya di media sosial, selfie-selfian itu kan jadi bahan nikmat publik, bahan konsumsi publik. Itu sudah enggak menjaga lagi seperti itu. Sudah jadi barang konsumsi publik. Masa rela ya hal itu terjadi pada dirimu wahai saudariku. Wa ata'at ba'laha, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan mentaati suaminya. Lihat, taat kepada suami itu pasti sering disebut dalam banyak hadis, karena memang wanita itu enggak usah muluk-muluk. Wanita itu enggak perlu sebenarnya kalau bisa alhamdulillah, kalau enggak jangan berkecil hati ya, bukan enggak perlu ya, kalau enggak mampu. Kalau seumpamanya wanita itu seorang istri tidak bisa menjadi penghafal Al-Quran, tidak bisa menjadi penghafal hadis, tidak pandai bahasa Arab ya, banyak ya kekurangan dalam segi keilmiahan agamanya, enggak masalah, bukan penghalang untuk masuk surga. Akan tetapi kalau wanita itu pandai bahasa Arab, pandai
pandai hafal Al-Quran, pandai hadis, pandai bahasa Arab. Ketika itu semua terkumpul pada dirinya dan dia tidak taat kepada suaminya, dia lebih fokus mengaji, lebih fokus membaca Al-Quran, lebih fokus membaca kitab, lebih fokus mengajar daripada taat suaminya. Ini bukan ciri-ciri wanita solehah. Bukan ciri-ciri wanita solehah. Suaminya ditelantarkan, dia lebih fokus kepada ilmu. Salah. Yang wajib itu suami, bukan itu. Makanya ya, wanita itu, bapak-bapak, yang paling bagus itu akhlaknya. Ini untuk terlebih khusus untuk para bujangan yang belum menikah atau yang akan segera menikah. Ya, ada bujangan sini? Si bujangan antum. Ya. Pilih wanita itu akhlaknya. Kalau antum pilih wanita penghafal Al-Qur'an, harus hafal Al-Qur'an, harus bahasa Arab, harus istiqomah, harus wanita yang pandai hafal hadis, harus wanita yang kuat hafalan hadisnya. Kalau itu yang antum pilih, antum sedang mencari kepala sekolah, bukan mencari istri. Salah antum. Ya. Anak pribadi nih, istri anak tamatan UIN, bukan anak pondok. Anak pribadi nih, tapi dia punya akhlak yang mulia. Tak pernah mengangkat suaranya sedikit pun di depan anak. Tak pernah ada sanggahan satu kata pun dari mulutnya kepada anak. Dia bukan anak pondok, dia bukan penghafal Al-Quran. Itu yang kita cari, akhlak yang mulia. Karena kalau sudah punya akhlak yang mulia pada diri seorang wanita, itu modal utama dia masuk surga. Ya, dia taat kepada suaminya, dia sangat hormati suaminya, dia sangat perhatian ya kepada suaminya, diperhatikan pakaiannya, diperhatikan kukunya. Subhanallah. Akhlak mulia, ini yang mengantarkan seorang istri itu gampang sekali, cepat sekali masuk ke dalam surga. Kemudian setelah dia melakukan ini semua, kata Nabi SAW, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Wanita kalau sudah sholat lima waktu, sudah puasa, sudah menjaga kehormatan dirinya, taat kepada suaminya, kata Nabi SAW, dia akan masuk ke pintu surga manapun yang dia inginkan. Subhanallah. Pintu surga, Pak, diantara yang disebutkan para ulama ada 8. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Wanita solehah bisa masuk lewat manapun. Sedangkan kita belum tentu bisa masuk pintu manapun. Janji Nabi pasti untuk semua wanita yang melakukan ini. Sholat lima waktu. Sudah itu yang kedua apa? Berpuasa. Yang ketiga, menjaga kehormatan dirinya. Yang keempat, taat kepada suami yang masuk surga. Ya, belum ada. Ini ya, sebuah motivasi besar untuk menjadi seorang wanita muslimah ketika mendengar hadis ini. Kemudian si Abdul Razak mengatakan, fahani'an lil mar'atil muslimah bihadal maw'udil karim. Ya, aku berikan ucapan selamat sebesar-besarnya kepada wanita muslimah dengan janji Allah yang mulia dan karunia Allah yang sangat besar ini kepada dirimu, wahai muslimah. Lihat, Syekh di sini mengucapkan ya selamat sebesar-besarnya untuk dirimu, wahai wanita muslimah, dengan janji ini. A'malun arba'atun ta'udduhal mar'atu 'alal asabil yadil wahidah. Sebuah amalan yang hanya 4 amalan, hanya 4 amalan yang hanya dihitung oleh seorang wanita dengan jari jemari satu tangan. 4 kan cuma satu tangan kan? Ah, kayak gini. Lihat, sebuah amalan, Pak, sebuah amalan yang hanya dihitung dengan 4 jari dan satu tangan. Enggak sampai 5 bahkan. Subhanallah. Kata beliau di sini.
walaisa ala asabil yadain, dan bukan dengan dua jari, dengan dua tangan dari jemari-jemari itu. A'malun arba'atun idza hafizat 'alaiha, ya, empat amalan yang apabila dijaga oleh seorang wanita, yuqalu laha, akan dikatakan kepadanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak dikatakan kepada wanita seperti ini, udkhulil jannah, masuklah wahai engkau wanita muslimah, masuklah engkau wahai calon penghuni surga ke dalam surga, min ayyi abwabiha syi'ti, dari pintu-pintu manapun yang engkau inginkan. Wahai wanita muslimah, tidakkah engkau ingin mendapatkan kemuliaan seperti ini? Bukankah ini kemuliaan yang sangat besar untuk dirimu? Sebuah amalan yang hanya dihitung dengan empat jari satu tangan, dan bukan dengan lima, dengan sepuluh jari dua tangan, tidak. Maka pada hakikatnya, sebagaimana tadi kita sebutkan, wanita adalah yang paling cepat masuk surga dan paling cepat masuk neraka. Silakan pilih mana jalan mana yang ingin diambil. Kemudian, ya, poin yang berikutnya atau poin kedua atau poin yang terakhir, tadi disebutkan sampai jam 5 ya, sampai jam 5. Poin terakhir yang harus diperhatikan oleh para wanita, bahwasanya yang kedua adalah al-hadru minasyaitonir rajim. Wanita itu harus berhati-hati. Al-hadar artinya berhati-hati dari syaitan terkutuk. Berhati-hati wahai para wanita terhadap syaitan terkutuk. Karena apa? Syaitan itu tujuan hidupnya ingin merusak. Ingin merusak, merusak agama, merusak akhlak, merusak muamalah, merusak hubungan suami istri, merusak persaudaraan, itu tujuannya. Ya. Coba perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, innal iblis, sesungguhnya iblis, yad'u arsyahu 'alal ma', iblis itu meletakkan singgasananya di atas air, meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'asu sarayah ayyur silu al-junud wal-bu'us lil-ibsad. Kemudian setelah meletakkan singgasananya di atas air, di atas lautan, kemudian iblis mengirim para utusan, para delegasi dari kalangan, ya, pasukan-pasukannya untuk merusak. Jadi, ya, makonya, markas komando pusat iblis, ya, itu di laut, di air. Setelah itu dari laut itu dikirim pasukan. Kemudian fa'adanahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Dan pasukan dan prajurit yang paling dekat dengan iblis, iblis ini pemimpinnya. Ya. Kalau ya panglimanya. Ya kan? Panglimanya yang membawahi banyak pasukan. Panglimanya iblis, kemudian bawahan-bawahannya, ya, anak buahnya di kalangan syaitan. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, kedudukannya a'dhamuhum fitnatan, yang paling besar fitnahnya, yang paling besar ujiannya, atau yang paling sukses dalam merusak, itu yang paling dekat. Ya. Yaji'u ahaduhum, ya, datang salah satu di antara pasukan iblis tadi kepada iblis. Fayakul, pasukan ini mengatakan, fa'altu kada wa kada, aku telah berbuat ini dan ini. Artinya dia udah berhasil merusak. Ya, dari pusat komando balik lagi laporan, apel istilahnya. Buat laporan kepada panglima. Panglima lapor. Ya, aku telah selesai melaksanakan tugas ini dan ini. Fayaqul, iblis mengatakan, ma sana'ta syai'an, engkau enggak berbuat apa-apa pun.
tugasmu kecil, rendah tugasmu itu. Enggak pantas mendapatkan bintang kehormatan kok. Kecil itu. Kemudian summa yaji'u ahaduhum, kemudian datang salah satu pasukan yang lain, fayakul, dia mengatakan, ma taraktuhu, aku tidak meninggalkan seseorang yang aku ganggu, yang aku uji, hatta faraktu bainahu wa baina imra'atihi, sampai aku tidak meninggalkan seorang laki-laki, seorang suami, tidak seorang istri, sampai aku memisahkan antara dia dan istrinya. Jadi yang digoda ini sebuah rumah tangga. Salah satu pasukan iblis datang ke rumah, kemudian dia pisahkan antara suami dan istrinya. Artinya apa? Bercerai. Fayudnihi minhu. Kemudian iblis mendekat kepadanya. Subhanallah. Ini bukan pasukan disuruh mendekat ke komandannya, ke panglima. Panglima langsung dekat. Ketika dapat laporan, lapor komandan. Ya, apa laporannya? Rumah tangga yang ada di rumah itu, suaminya si A, istrinya si B, aku telah berhasil buat rumah tangga mereka berantakan, akhirnya mereka cerai. Wah, iblis langsung semangat nih, sumringah mendengar ya laporan ini. Kemudian dia mendekat, wayakul, kemudian dia mengatakan, ni'ma anta, engkau sebaik-baik pasukan, engkau sebaik-baik prajurit. Ya, oleh sebab itu berdasarkan hadis ini, ma'asyiral muslimat, berhati-hatilah terhadap godaan syaitan, iblis terhadap diri kita. Ketahuilah bahwasanya dirimu sedang punya musuh. Musuh itu bernama iblis dan bala tentaranya. Dia berusaha untuk merusak rumah tanggamu. Dia berusaha untuk membuat engkau meminta cerai dari suamimu. Maka jangan lakukan itu. Ketika engkau sudah berpikir untuk pisah dari suami, urungkan niat itu. Beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, segera kembali kepadanya. Jangan pernah menjadikan perceraian sebuah solusi pertama. Perceraian di dalam agama Islam adalah solusi terakhir atau jalan buntu baru cerai. Maka jangan, apapun permasalahan yang engkau alami dalam rumah tanggamu, wahai wanita muslimah, bersabarlah di atasnya. Allah mengatakan nikmat Allah itu banyak pada dirimu. Engkau bisa hidup bersama suamimu 20 tahun, 30 tahun. Pertahankan itu. Banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada dirimu. Apakah hanya dengan satu, dua keinginan hidup yang engkau minta kepada suami dan suami tak mampu memberikannya, engkau langsung berpikir untuk mengakhiri rumah tangga itu? Maka itu bukanlah sebuah solusi. Kalau engkau merasa rumahmu sempit, rumah Nabi, rumah Ibunda Aisyah lebih sempit, sebagaimana kita sebutkan pada kajian pagi tadi. Nabi kalau sholat hanya muat untuk dua orang di kamarnya, sehingga ketika beliau sholat ya menghadap kiblat, di depan kiblat beliau ada kaki istri beliau sendiri bernama Ibunda Aisyah bintu Siddiq, As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma. Sehingga ketika beliau ingin sujud, beliau colek dulu kaki Ibunda Aisyah sehingga kakinya ditekuk. Ya, sehingga Nabi sujud di situ. Ya. Setelah sujud berdiri, baru Ibunda Aisyah bentangkan lagi. Ya. Dan Nabi sholatnya lama, ya. Kalau kita praktekkan, kalau kita yang mempraktekkan hadis ini, nggak bisa tidur istri gitu. Kenapa nggak bisa tidur? Ya, dikit-dikit sujud yang dibaca inna a'toina kal kausar. Dikit-dikit sujud lah kalau kayak gitu. Gimana istri nak bangun, nak tidur, ya, nak tidur
colek terus, duduk colek terus. Karena yang dibaca tadi wal asr innal insana gimana? Nabi yang dibaca apa? Al-Baqarah dari juz 1 sampai selesai. Jadi panjang. Nah, maka lihatlah ya rumah tangga Ibunda Aisyah. Ternyata rumah beliau kecil. Saya yakin ibu-ibu yang di masjid ini tak ada satupun kamarnya yang seperti kamar Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Akan tetapi Ibunda Aisyah tetap menjalani kehidupan seperti biasanya. Bahkan beliau menjadi penduduk surga. Bahkan beliau menjadi wanita yang paling banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesulitan ekonomi apapun yang sedang engkau alami, wahai wanita muslimah, sungguh ekonomi hidupmu itu lebih layak dan lebih besar daripada kehidupan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka bersabarlah di atas semuanya ini, karena hidup kita sebentar, 40, 50, paling lama 70 tahun kita meninggal sudah. Kita kejar kehidupan abadi, kehidupan yang tanpa ada kematian, kehidupan tanpa nikmat yang putus. Itu yang kita kejar, bukan hanya sekedar nikmat semu semata di dunia ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan para wanita-wanita muslimah dimanapun mereka berada menjadi wanita yang benar-benar muslimah, benar-benar mentaati Allah dan benar-benar senantiasa taat dan menyayangi suaminya dalam keadaan dan kondisi apapun. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.